Saudara pelaku begal payudara yang meresahkan warga akhirnya diringkus oleh kepolisian Resor Bondowoso, Jawa Timur. Pelaku merupakan pegawai honorer di salah satu instansi pemerintahan setempat. Randy Surya Adi ditangkap di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum yang ada di Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Pelaku ditangkap dengan kondisi masih mengenakan seragam dinas instansi pemerintah Kabupaten Bondowoso. Pemuda berusia 21 tahun ini ditangkap karena kerap kali memegang payudara orang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor. Aksi begal payudara dilakukan sebanyak 5 kali sejak akhir tahun 2019. Identitas pelaku terbongkar berdasarkan nomor polisi motor yang dikendarainya. Terakhir kali ia beraksi di jalan raya penghubung kota Bondowoso dan Situbondo. Ini motifnya hasil pemeriksaan sementara iseng yang dilakukan oleh tersangka sudah sebanyak 5 kali di daerah Bondowoso. Yang terakhir, korban mengetahui identitas kendaraan sehingga kami lakukan penyelidikan dan kami berhasil menangkap pelaku. Pelaku merupakan seorang pegawai honorer di instansi pemerintahan di Bondowoso. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pelecehan di depan umum dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Hernawan Mustika, Kompas TV Bondowoso, Jawa Timur.